Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perlu diketahui bahwa untuk channel YouTube itu harus diverifikasi dengan selain dengan email, harus diverifikasi dengan nomor HP teman-teman. Kalau channel kita itu belum diverifikasi, maka kita tidak bisa mengupload video lebih dari 15 menit. Contohnya ini, saya mau masuk ke channel saya yang terbaru ya teman-teman. Channel tutorial Focus Pytrend. Ini berisi tentang tutorial Focus Pytrend, bagaimana cara mengerjakan bisnis Pytrend, bagaimana cara menggunakan aplikasi Pytrend, kemudian tips sukses bagaimana menjalankan bisnis Pytrend ini. Akan saya upload video-video tentang Pytrend di sini teman-teman. Ini channel saya yang terbaru teman-teman. Oke, saya akan mencontohkan ini seumpama ini saya mau mengupload video panjang teman-teman ya. Ini yang 24 menit lebih dari 45 detik ini. Ini mau saya upload tutorial bagaimana cara buat channel di YouTube, cara mengedit video, juga cara membuat akun Gmail, menambahkan akun Gmail banyak di HP kita sehingga kita bisa buat channel YouTube banyak, bisa kita buat akun Facebook banyak dan lain sebagainya. Contohnya ini, saya mau ngupload video ini tutorial cara buat channel YouTube untuk promosi bisnis Pytrend di YouTube. Kemudian kita copy teman-teman, deskripsi ini usahakan banyak teman-teman. Kemudian mengandung kata kunci, jadi baik judul maupun deskripsi ini diusahakan mengandung kata kunci yang sekiranya banyak dicari orang. Setelah itu kemudian tekan tanda panah di atas pojok kanan itu teman-teman. Nah ini sudah ini contohnya ini akun ini channel saya yang baru ini belum diverifikasi teman-teman. Jadi harus diverifikasi. Bagaimana caranya? Kita tekan tulisan verifikasi itu, kita tekan, kemudian kita masukkan nomor HP kita di sini. Satu nomor HP berlaku untuk satu channel, teman-teman ya. Satu nomor HP berlaku untuk satu channel. Kayaknya nggak bisa di copy paste ini, teman-teman ya. Sebentar teman-teman, saya belum hafal ini soalnya pakai nomor HP. Soalnya ini pakai nomor HP baru teman-teman. Karena channel saya itu banyak. Ini 087 85 30 90 817. Setelah itu kemudian kode negaranya dirubah teman-teman ya, Indonesia. Biar nanti bisa menerima SMS teman-teman. Kemudian tekan kirim kode. Nah ini tinggal ditunggu teman-teman. Jika nomor HP tadi di HP lain, maka harus dimasukkan 6 digit itu. Kita lihat dulu SMS-nya teman-teman ya. SMS berupa kode verifikasinya. Ini kita copy. Ini nggak bisa di copy teman-teman. Jadi ditulis 591874. 591874. 591874. 591-591-874. Nah, kita tulis di sini, maka akun channel kita sudah terverifikasi teman-teman. Silakan buat teman-teman khususnya calon mitra Pytrend atau mitra Pytrend untuk mendapatkan panduan dan tutorial
tentang Paytrend, baik itu bagaimana menggunakan aplikasinya, bagaimana cara isi saldo, cara beli tiket, cara transaksi, kemudian cara kerja Paytrend, cara menjalankan bisnisnya, dan tips maupun strategi sukses bagaimana cara menjalankan bisnis Paytrendnya. Silakan like dan subscribe channel saya yang terbaru ini, yaitu tutorial fokus Paytrend, teman-teman. Insyaallah di sini saya khusus mengupload video-video tentang Paytrend, teman-teman. Semoga bermanfaat.